Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman dengan saya di Rafiq Media. Kali ini kita bertamu ke sebuah toko pancing yang terbesar selaku di Kota Palangkaraya. Bagi teman-teman nanti kalau mau beli alat-alat pancing di sekitaran Kalimantan atau di seluruh Indonesia, nanti akan saya buat deskripsinya di deskripsi video ini. Ini sekarang ada beberapa tamu yang saya anggap sebagai suhu-suhu juga di bidang pemancingan, karena beliau-beliau ini salah satu senior-senior kita yang sangat menjadi inspirasi lah bagi kita selama ini. Luar biasa. Menjadi pemancing terutama di Sungai Sebangau. Jadi mereka inilah orang-orangnya yang pertama Mas Fadil Makmur Pancing, yang kedua Latif ini salah satu joki terbaik kita di Sungai Sebangau, dan Bang Mayan juga salah satu ketua komunitas joki di Sebangau. Jadi teman-teman kalau mau ke Sebangau, nanti akan kita kasih juga di deskripsi beberapa nomor, mungkin nanti akan kita kasih biar teman-teman bisa langsung kontak person gitu. Kebetulan saya cuma bisanya mancing dan beliau-beliau ini yang sudah sangat memahami sekali apa sih kelebihan kekurangan dan jeroan yang ada di dalam reel ini. Nah, nanti beliau-beliau ini akan mereview sedikit ya, mereview apa sih isi-isi di dalamnya dan kelebihan dan kekurangannya. Untuk produk pertama nanti Mas Noyan akan menjelaskan, ada satu dari produk Dewa. Nah Mas, nah saya tuh mau tanya lo Mas. Ya. Ini kan spinning ya Mas ya. Ini kelebihannya apa sih Mas? Kalau dari produk Dewa ya, lahirlah produk yang namanya Diseri Tatula DPL 2, yang saya pegang ini 2500S. Untuk apa, dari kita pegang tampilannya sudah oke. Sudah apa itu, menarik hati. Dan di sini di reel ini biasanya digunakan untuk seri ultra light ya, karena di kondisi spool ini tidak terlalu dalam ya. Nah, spool dangkal lah kata bahasa umum kita di sini. Nah, dan di produk Dewa ini di spinning dulu, di produk Dewa itu di one way itu menggunakan on off, sekarang tidak, sekarang semuanya pakai otomatis. Nah, dan beratnya ini kurang satu on berapa ya gitu. Jadi untuk melakukan cast dari spinning ini, lontaran benangnya sudah bisa jauh. Tapi ini nggak perlu tapi tenaga, karena apa, di spool ini sudah dipakai ARC, dia tidak menghalangkan benang. Nah, terus rotor bagus, semuanya bahannya kokoh, terbuat dari yang kokoh. Dan di sini kita ada bongkar sedikit di dalamnya. Saya lihat dari ini kayak, karena barang baru, saya nggak pernah bongkar. Kita lihat dari spek, kita dari ininya, dari bentar ya, dari skemanya ini. Ini bahan atau sistematik pembuatan spare part-nya yang disusun di dalamnya itu sudah lumayan bagus, tapi ini tidak bisa digunakan untuk SW ya, air asin. Ini digunakan untuk sungai, kita fresh water aja ini. Air tawar. Ya. Jadi untuk performanya sudah dikatakan lumayan untuk menengah, kelas menengah ke bawah. Ini reel yang sangat direkom untuk kita kayak kita mancing gabus, ikan lais tebiri. Ini sangat apa, kita pokoknya kita menggunakan, menikmati lah pakai gini. Kalau untuk isi PE kira-kira standarnya berapa bang ini? Apa isinya? Kejauhan maksimalnya?
Kalau PE-nya itu sendiri itu tergantung, biasanya kita pakai diameter, ini ada tertulis di spool panduannya, itu kalau 4 LV yang diameternya 16 mili itu bisa masuk 150 meter. Nah, jauh juga ya, jauh ya. Karena ini didesain untuk ultralight ya. PE-nya harus yang kecil-kecil ya, ya. Paling besarnya aja cuma PE1. Kalau PE1 ini tuh apa, kalau diameternya cuma 18, enggak sampai 18 ya. Kalau PE1 itu rasanya berapa? 15 ya? 15 LB. Ya. 15 LBS itu mungkin ini muat cuma 50 atau 70 ya. Meter aja. Lumayan ya. Ya lumayan, cuma ini pokoknya dikhususkan orang main UL. Kalau misalnya nggak pakai main UL, PS1 cuma jangkauannya nggak terlalu jauh ya, masih oke aja lah dipakai, masih bisa. Kalau untuk kekuatan tarikan sih sekitar berapa kilonya? Kalau maksimal drag itu 5 kilo. Oh, 5 kilo ya. Ya, kalau 5 kilo ya. Ya, di tipe ini biasanya di Daiwa itu kayak seperti apa ya? Di Repros itu ada kekurangannya di apa, di bagian bagian rotor biasanya ya. Nah, bagian rotor ini sudah disempurnakan sekarang di sini, jadi direkom sekali untuk para angler sahabat sekalian, kalau main mencari sensasi strike gabus ya, itu yang ya yang sekilo ke bawah pakai ini juga, aduh luar biasa nikmatnya. Kalau untuk harga sendiri seperti apa harga nih? Karena kebetulan mungkin teman-teman yang nonton video ini pengen tahu juga harganya, karena ini memang kalau dilihat dari body ya, sangat ringan sekali. Ringan sekali teman-teman. Kalau dilihat apa, lebih elegan ya, lebih elegan. Dan hitam mengkilat gitu ya, ada warna-warna. Tapi enggak jangan takut lah masalah ya. Harga. Kalau masalah harga masih dikatakan menengah ke bawah. Ini sekitaran 2.800.800-an lah. 2.800.000 teman-teman. Bagi teman-teman yang iya, kalau mau model mantap ini. Ini sudah di handle, sudah kita pakai power handle. Di apa? Di bar arm sudah kita pakai anti refresh drag. Seperti biasa ada clicker drag ya. Dan putaran masih smooth ya, karena baru. Oke. Ini mungkin sering pertanyaan dari teman-teman pemula ya, ini bagi teman-teman pemula ya. Apa sih perbedaan reel BC dengan reel spinning gitu? Karena kan teman-teman pemula tuh pasti dia bingung gitu, mau beli BC atau mau beli spinning gitu kan? Gitu ya teman-teman ya. Nah, kira-kira seperti apa Pak Bang? Antara reel BC sama reel spinning itu perbedaan yang mendasar gitu, yang sering. Perbedaan antara dua produk ini, dua jenis, bukan dua produk ya, dua jenis antara spinning sama BC ini, perbedaan sudah dari bentuknya, terus cara memakainya juga beda. Lalu sebenarnya apa kelebihannya dan kekurangannya antara spinning dan BC? Biasanya itu kembali kepada skill si anglernya. Misalnya kalau spinning ini diakui agak lambat, dia mainnya agak lambat, dia kurang gitu. Terus kalau misalnya line untuk tali, untuk PE itu tersendiri. Kalau misalnya kita mau main PE besar, kalau di spinning itu dia harus menggunakan size-nya yang besar ya. Karena spool-nya itu kita memerlukan spool yang lebih dalam lagi. Nah itu, nah dan sekarang kalau BC itu enggak perlu seperti itu. BC ini simple permainannya, dia cepat, gesit ya. Kalau ini cocok untuk kita main sungai-sungai yang berarus ya, yaudah gesit. Ini lebih apa ya, lebih simple lah ya. Dia untuk besar talinya atau PE-nya itu dia bisa yang lebih besar.
Nah, kapasitas. Jadi dia nggak usah perlu lagi merubah-rubah seperti spinning, dia harus merubah lagi ke ukuran yang besar. Kalau biasanya tidak. Nah, itu terutama perbedaan antara dua tipe ini. Nah. Baik, teman-teman, bagi teman-teman yang mau trip ke Sungai Sebangau bisa menghubungi Mas Nayon, nanti akan kita buat di deskripsi juga kontak personnya. Dan beliau ini juga selalu kontrak dengan guide jadi pengantar mancing di mancanegara. Mancanegara. Ya, kemarin baru datang orang Jepang ya untuk mancing di Sebangau dan di komunitas kami. Ya. Kami sudah memberikan paket khusus untuk tamu kita yang lebih spesial. Ya. Jadi kita akan melayani dan kita akan mengusahakan lebih yang terbaik untuk menjadikan pelayanan kami yang lebih baik ya, agar suatu perbaikan di Sungai Sebangau itu ada. Iya. Nah, seperti itu. Ya. Jadi jangan lupa kunjungilah di spot mancing kami Sungai Sebangau. Rasakanlah sensasi. Siap. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan hanya lokal teman-teman, tapi nasional dan internasional pun kita siap. Bahkan ya, nanti akan kita kasih ya, Bang ya, ya, kontak personnya di deskripsi video ini. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sekali lagi, jangan lupa subscribe-nya, like serta komennya, karena kami akan selalu update produk-produk terbaru dari Makmur Pancing maupun dari brand-brand terbaru alat pancing yang beredar di Indonesia. Oke teman-teman, itu aja. Semoga kita selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.